Calon Wali Kota Medan Bobi Nasution belusukan ke pasar tradisional Pulau Berayan Kota, Kecamatan Medan Barat. Berbagai keluhan disampaikan pedagang kepada kandidat calon wali kota nomor urut 2 tersebut. Kedatangan calon wali kota Medan Bobi Nasution di pasar tradisional Pulau Berayan Medan disambut para pedagang pasar. Mereka menemui menantu Presiden Jokowi ini untuk menyampaikan keluhan mulai fasilitas pasar dan kondisi pasar yang kumuh. Selain itu, suami dari Kahiyang Ayu ini juga menyempatkan berbelanja buah sambil mendengarkan keluhan para pedagang pasar. Pedagang berharap jika terpilih menjadi wali kota Medan, Bobi bisa membenahi pasar Pulau Berayan menjadi pasar yang layak untuk pedagang dan pembeli yang datang dan memberi kemudahan untuk pinjaman modal dengan bunga yang rendah. Pedagang mengaku saat ini hanya mengandalkan pinjaman dari rentenir dengan bunga pinjaman yang tinggi. Dari Medan, Sumatera Utara, saya Ilham, iNews melaporkan.